Pertengkaran Andhika Pratama bocor, Usi kabur dari rumah. Selama 10 tahun mengarungi rumah tangga, pasangan Usi Sulistiawati dan Andhika Pratama masih tetap mesra dan harmonis. Andhika Pratama mampu menjadi figur suami dan ayah yang sempurna. Usi Sulistiawati pun melakukan hal yang sama. Namun di balik kesempurnaan tersebut, Usi Sulistiawati sempat lakukan hal kabur dari rumah. Hal itu ia ungkapkan lewat kanal YouTube Mersayu Dewi beberapa waktu lalu. Andhika lantas membeberkan masalahnya dan Usi saat itu lantaran ia sempat berbohong soal rokok kepada sang istri. Ya itu karena bohongnya enggak kelar-kelar. Ketahuan lagi. Ketika satu kebohongan kebongkar kan jadi rasa percayanya kekikis, jangan-jangan lo bohongin gue juga untuk urusan lain. Jadi, dia mikirnya udah kemana-mana, jelas Andhika. Bukan hanya sekali rupanya, Usi mengaku dirinya tak hanya kabur ke apartemen, melainkan juga ke hotel. Pada akhirnya Usi memilih legowo soal rokok dan hal itu justru membuatnya lebih tenang. Pernah ke hotel dan apartemen juga. Itu doang bawa anak-anak. Dulu kita berantemnya benar-benar cuma rokok lagi, rokok lagi, rokok lagi, terangnya. Sampai akhirnya udahlah. Akhirnya pas rokok aku lepasin, ikhlas, masalah yang rokok itu enggak pernah terjadi lagi. Cuma rokok-rokok itu doang, tandas Usi. Meski begitu, nyatanya rumah tangga Andhika Pratama dan Usi Sulistiawati tetap awet dan harmonis hingga saat ini.